Oke, alright bang. Nah, di sini saya nak kenalkan abang-abang semua eh. Ini adalah pucuk bermi bang. Yang boleh dibuat, dimakan eh. Goreng ikan masin ke, sambal belacan ke, ataupun buat urap bang. Ha, kerabu eh. Ha, ini yang sedap ni bang. Contohnya pokoknya eh. Dia duduk hidup di tepi sungai bang. Ha. Boleh dimakan eh. Ha, buat urap nombor satu bang, sedap. Ha, selalunya kita buat urap pakai pegaga eh. Ha. Kalau buat urap pakai bermi ni memang sedap bang. Ha, ataupun goreng letak udang sekali eh. Memang sedap. Saya pun memang makan bang pokok ni. Pokok bermi ni memang khas, dia tumbuh dekat tepi sungai. Ha, berhijau bang macam gini. Kalau nak makan sayur free memang ambil je bang. Cara nak ambil dia, abang pegang sikit bang. Abang kerat dengan parang. Ha, parang kat belakang. Ha, agak-agak macam gini bang. Ha, agak-agak macam gini kita potong-potong. Kita buat urap memang sedap bang, tapi dekat pasar susah nak jumpa eh pokok ni. Okey bang, ni dia bang eh. Dapat lagi seekor bang. Bapak ikan ubi. Tak besar jugalah eh. Tapi memang saiz-saiz yang sedap dibuat. Masak tiga rasa bang. Okey right? Okay, bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp bro. Lagi deko bang. Aduh, wah awak ini memang dapat saiz-saiz yang padu eh. Alhamdulillah bang. Okay bang. Selamat pagi bang. Aktiviti hari ni pergi tengok bubu lagi eh. Ada order 6 kilo dengan 10 kilo bang. Yang 10 tu lambat sikit tak apa. Kita pergi cari yang 6 kilo bang. Okay alright. Kemarin 13 kilo eh. Malam 7 kilo. Dah 20 kilo bang. Hari ni nak cari 6 kilo bang. Nanti besok cuti satu hari. Hari tulatnya saya turun nak cari 10 kilo bang untuk tempahan. Okay alright bang, jom kita mulakan eh. Perjalanan yang pertama bang. Okay bang, bubu yang pertama eh. Dah ada menampakkan hasil seko eh. Ha, yang pertama ni bang. Hup. Okay alright. Yang pertama hari ni eh. Okay alright. Bubu yang ketiga eh. Bubu yang ketiga ada 2 ekor bang. Ha, udang telur eh. Bubu ni saya dah tengok semalam bang. Hari ni dah ada eh. Dan gantung simpan bang. Saya nak pasang perawai pula eh. Yang ini ada 2 ekor eh. Ha. Hari-hari saya pergi tengok bubu bang. Alhamdulillah ada rezeki eh. Dan rezeki orang order bang. Bang eh. Dapat lagi seekor bang. Bapak ikan ubi. Tak besar jugalah eh. Tapi memang saiz-saiz yang sedap dibuat. Masak tiga rasa bang. Okey right. Ni bubu yang keenam bang. Malam kemarin saya dah dapat seekor eh. Ketutu. Ini seekor lagi bang.
Tuh. Ha. Tuh dia eh. Ya bang. Eh. Awak pandai. Dia dah nak mula aktif ni bang ikan ni. Dah bubu-bubu gasi kena standby lah eh. Tutu masuk bubu bang. Ha. Ha. Okey. Alright eh. Aha, tu dia. Depan kat depan eh. Popok tutu. Tutu kalau masuk udang memang tak mak banyak-banyak eh. Dia tak nak masuk. Okey, alright. Tutu dah mula aktif eh. Okey, jom kita teruskan bang. Okey, alright bang. Yang ini ada seko eh. Ada dua bang. Hei. Okay, alright. Yang pertama bang. Eh, ada lagi seko eh. Ha, tu dia bang. Rasap udang. Okay, yang kedua bang. Okay, alright. Okay. Ada seko bang, spek kuning eh. Dua eko. Tak berapa nampak udang bang dalam. Ha, baru nampak eh. Yang pertama bang. Udang telur eh. Dua-dua udang telur bang. Okay, right. Udang telur. Yang ini pula eh. Ada empat eko bang. Alam dah tengok bang bubu ni. Boleh kata semua sekali bubu saya dah tengok. Hari-hari tengok eh. Ya right, yang pertama bang. Yang kedua eh. Yang ketiga bang. Oh. Yang keempat bang. Majoriti orang telur eh. Eh, ada lagi seekor bang. Lima ekor bang. Dah masuk. Malam dia masuk lebih kurang dalam 2 ekor bubu ni. Okey, kita try je ni pula. Ha, oh, ada dah. Ha, oh, ada bang. Lagak eh. Weko je bang. Memang padu eh. Meriti dan telur je semua ni bang. Okay, alright bang. Yang ini pula eh. Ha. Ada 3 ekor eh. Alhamdulillah. Ada rezeki hari ni eh. Order saya hari ni ada 6 kilo bang. Yang 10 kilo lagi 2-3 hari lagi lah. Haa, yang itu lambat sikit bang. Tunggu saya cuti 1 hari baru saya turun bang. Yang 10 kilo. Okay, alright bang. Update dulu udang eh. Haa, sebelum pergi ke spot air masin pula eh. Tu dia bang. Dah ada lebih kurang kilo lebih. Haa. Okay, alright. Hari ni jongkong tak nampak bang. Udang telur ni semua. Haa, darah eh. Okay, alright. Haa, jom kita terus pergi ke spot. Okay, alright bang. Haa, di sini saya nak kenalkan abang-abang semua eh. Ini adalah pucuk bermi bang. Yang boleh dibuat, dimakan eh. Goreng ikan masin ke, sambal belacan ke, ataupun buat urap bang. Ha, kerabu eh. Ha, ini yang sedap ni bang. Contohnya pokoknya eh. Dia duduk hidup di tepi sungai bang. Ha, boleh dimakan eh. Ha, buat urap nombor satu bang, sedap. Ha, selalunya kita buat urap pakai pegaga eh. Ha,
Kalau buat urap pakai beremi ni memang sedap bang. Ataupun goreng letak udang sekali eh. Memang sedap. Saya pun memang makan bang pokok ni. Pokok beremi ni memang khas dia tumbuh dekat tepi sungai. Berhijau bang macam gini. Kalau nak makan sayur free memang ambil je bang. Cara nak ambil dia abang pegang sikit bang, abang kerat dengan parang eh. Parang kat belakang. Agak-agak macam gini bang. Agak-agak macam gini kita potong-potong. Kita buat urap. Memang sedap bang. Tapi dekat pasar susah nak jumpa eh pokok ni. Sayur ni bermi ataupun rumi bang orang panggil. Ini adalah salah satu contoh je lah. Sayurnya. Memang sedap buat urap. Okay, alright bang. Terbaik dari ladang eh. Tapi sungai pun ada ladang juga bang. Ladang bermi. Banyak pokoknya bang. Semua hidup dekat atas lumpur eh. Okay, alright bang. Yang ini pula eh. Tadi tengok pucuk bermi eh. Pucuk tu memang boleh makan bang. Memang sedap. Saya selalu ambil bang. Cuma belum buat video lagi nak ambil. Okay, alright. Yang pertama eh. Baik, di ladang. Tapi sungai pun ada ladang juga. Yang kedua bang. Okay, alright. Ada lagi seekor eh. Okay. Yang ketiga eh. Okay bang. Okay, alright bang. Yang ini ada seekor eh. Juga malam melegak hari ni, melegak juga eh. Ada lah 2-3 ekor nampak daripada celah lubang dia ni. Ada 3 ekor bang. Okay, alright. Yang pertama eh. Yang kedua bang. Okay, yang ketiga bang. Eh, boneng ya. Jongkong boleh nampak lagi hari ni. Yang keempat. Okay, alright, ada 4 ekor je bang. Okay, alright bang. Haha, yang ini melegak eh. Oh dia. Datang nak buat penuh pula eh. Ada 6-7 ekor bang. Pertama bang. Alright, Allah. Jatuh ke tak tengah pula. Yang kedua eh, udang telur bang. Yang ketiga, udang telur. Semua udang telur bang eh. Empat eh. Lima. Enam bang. Okay, alright, ada 7 bang. Tu dia. Dah berlontuk seko belakang. Okey lah, dah sampai spot air masin pula eh. Tengok spot air masin ni udang ada ke tidak. Malang ada udang sini. Ada bang. Dengar dia punya bunyi tu. Eh. Malah pun ada juga eh. Hari ni ada, kemarin ada. Hah. Adik beradik jongkong bang. Alright. Ekor eh. Okay. Dua ekor bang. Udang telur. Okay alright bang. Ada dua ekor je. Yang ini pula bang. Melegak je ni eh. Bot air masin punya. Udang duduk. Kat air tawar tak ada eh. Yang pertama bang, udang telur eh. Udang telur juga. Dua. Tiga, udang telur bang.
4 udang telur juga eh. 5 bang, dah halus. 6 bang, udang telur. 7 eh. 8 bang. Okey, alright. 9 bang. Okey, 10 eh. Kau. Selang sehari 10 ekor. 11 bang. Lobster air tawar eh. Okey, ada 11 ekor bang. Lobster tu tak kira. 11 ekor udang. Terbaik dari ladang eh. 11 ekor. Okey, alright. Ini pun ada juga eh. Udang duduk dekat air masin lagi bang. Dia tak nak naik. Malam tak ada, hari ni ada pula eh. Memang terbaik lah. Okey, ada 2, 3, 4 ekor eh. Sama bang. Yang kedua. Yang ketiga eh. Yang keempat bang. Okay, alright, ada 4 ekor bang. Jom kita teruskan lagi perjalanan kita eh. Okay, alright bang. Sambung balik eh. Tadi saya cas ikan saya bang. Okay, alright bang, ada 4 ekor. Target untuk order hari ni 5-6 kilo dah ada eh. Dah dapat bang. Spot air masin ada memberi sikit tadi eh. Alhamdulillah. Ada rezeki hari ni. Yang untuk order 10 kilo mungkin 2 hari lagi saya akan cari. Okay, besok saya bercuti bang. Try ni pula. Oh, ada 3 ekor bang. Lumpur kan bertimbul dekat atas lumpur eh. Tapi tak apa bang, hari-hari saya ambil udang. Selamat sikit eh, tak kena curi. Kalau tidak, memang habis bang. Ni air dah jernih belah malam eh. Dan orang dah start menyuluh bang. Ada bahaya sikit eh. Okey, right. Ada 3 ekor bang. Okey, alright bang. Bubur saya pun dah nak habis eh. Dah lagi berapa biji lagi bang. Okey, alright. Ekor eh. Okay, lagi baliklah saya. Target dah dapat eh. 5 kilo. Okey, ada 3 ekor bang. Okey, alright. Okey, alright bang. Ha. 3 ekor eh yang ni. Rasanya lagi dalam 10 biji. Habislah saya. Boleh gerak balik dah bang. Alright. Ekor eh. Yang kedua bang. 3 eh. Okay bang. Ada 4 ekor bang. Ketam dah keluar eh. Kita tengkur ketam bang. Kalau dia tak nak keluar, udang tak nak masuk eh. Okay, alright. Yang ini pula eh. Ada bang. Spek kuning bang.
Ha. Tuh dia ya. Dengan udang telur eh. Eh, brek gue ko. Hih. Nak ketam ni punya ibu juga. Kena keluarkan bang. Kalau senang keluarkan senang. Kalau dia susah bang, goncang macam mana pun dia tak nak keluar. Okay, brek. Okey, alright bang. Ha, ni bubu yang terakhir yang saya angkat. Ha, balik ya bang. Ada 4 ekor eh. Last minute dah ni. Okey, 2. Okey, yang ketiga eh. Dan yang keempat bang. Okey, alright. Ha. Sekejap lagi saya update saya punya udang eh. Okey, alright bang. Okey, alright bang. Ha, sampai masanya saya balik eh. Target mencari 6 kilo untuk tempahan dah dapat bang. Okey, alright. Sampai di sini video saya pada kali ni eh. Ha, berjumpa lagi kita di next episod yang akan datang bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey bang, alright. Jom kita balik bang, hari nak hujan dah eh.